set ori motor saya, siap span lagi eh. So harga boleh kau tim lah ikut modal masing-masing. So hi guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru sampai ke channel aku, korang jangan lupa like, share dan subscribe guys. So hari ni konten agak menarik. Okay, kita tengok apa kat belakang ni. Kita ada 125Z R, okay. So motor kepunyaan sahabat aku. Sahabat baik lah, sahabat nakal sebenarnya, Azizi Azhar. So dia minta tukar set, nak buat video. So kita tengok set apa yang nak tukar ni. Okay, ni set yang Azizi dah beli dekat Shopee. Biru Movistar. Oh, lawa bhai. Kalau Yamaha ni memang kegemaran colour dia biru lah. Lawa macam motor aku kan. So set lama dia ni, dia kata dia nak jual. So dia minta aku promote untuk sesiapa yang nak beli. Set original kilang kuning, kuning diraja. Siapa nak beli nanti aku sertakan nombor kat bawah untuk korang contact dengan Azizi ni. Okay, so set dia memang cun-cun lagi. Barang baik, barang baik, kilat-kilat lagi. Azizi tengah open set dia, dia nak tukar. So sebab plan nak ride New Year tapi ramai tak on, so kita plan ride Raya Cina. Okay, dan kita tengok brother ni buka set. Proses-proses Azizi nak buka cover set lama dia, nak tandal kan. So cover set ni dia nak jual. Kau nak jual apa Zee? 300 tapi harga boleh bincang. 300 harga boleh bincang kan. Set original, original kilang. Set cantik lagi. Owner, member-member yang tengok video ni tahu lah macam dia jaga motor. Memang cun-cun lagi. Okay, ni set-set baru yang dia nak pasang. Set biru Movistar ni. Baik ni, lawa ni set ni. Semangat member lah. Ni dada tu. Kita tengok kejap. Dada Movistar. Yamaha kalau biru memang tak boleh kecewa kan. Memang lawa. Ini set ori motor saya, siap span lagi eh. So harga boleh kau tim lah ikut modal masing-masing. Ni Azizi kata aku tak pakar dalam bidang-bidang motor sangat kan sebenarnya. So kalau dia kata kalau ori motor kilang dia ada span lah. Kalau yang ni ori motor, ni ori Azizi? SLY. Ni SLY punya set, tak ada span lah. Beza eh. Lagi yang kuning ni tebal sikit lah dia punya ni. Dia punya set berbanding yang HLY. Yang ni tebal sikit. Serius tebal, lain beza. Punya ni tebal, siap ada span ni yang boleh kilang. Baik lagi ni. PM nombor nanti aku letak dekat description. Siapa nak boleh contact Azizi. Barang baik. Dan so ni set belah kiri. Belah kiri 125. Ini belah kanan. Korang boleh nilai-nilaikan lah. So DM segera, PM dekat nombor. Tak jual agent, tapi siapa nak boleh contact. Memang nak jual original kilang. Motor dah gabak. Tinggal rangka. Motor katanya standard tapi tak pasti. Tanya owner. Dia tengah buka depan. Pazada dah buka. Tengah buka lagi, masih lagi buka. Set-set yang ada kat ni memang lawa-lawa lagi. Tengok, kilat je kau tengok dalam kamera boleh nampak. Cuma calar manja lah sini, calar manja. Calar manja eh, dia ada calar manja. Ni sebab bakul je. Tapi tak dalam. Boleh polis lagi. Ni boleh polis lagi kata owner. Memang aku tak rasa pun ni tak dalam. Dia calar sebab bakul eh, bukan calar jatuh. Okay, so tengah dia buka-buka, so kita layan timelapse lah. Lepas tu nanti aku payung set baru dia. Okay, jom layan tu.
sekarang dah tinggal rangka saja. Motor dah buka cover set. Cover set lama semua dia dah togel kan ya. Yang ni cover set lama. So siapa nak beli boleh contact nombor yang aku tertera dekat video ni. Okey, kau tengok eh. Kalau yang original Azizi katalah kan. Kata ada span dekat cover set ori kilang. So ni span. Span dekat set ni. Okey, ni kepala 125. Limited lagi nampak. Nombor 46 ke 5000 ni ah. 2017 yang main-main ni dapat sekali. Oh, untung lah siapa beli estate ni yang ke 46 ah. Bukan biasa-biasa ni. Dapat sekali spoiler lah kan. Spoiler ni pun dia bagi kan? Bagi. Spoiler ni Azizi kata dia pun bagi sebab dia dapat spoiler lain. Spoiler Movistar color blue. So tepi tu ni lah cover set. Cover set yang dah buka ni. Tengok ada span. Ori kilang ada span. Ni original lah. Okay. Ada span. Kalau yang Azizi beli HLY ni tak ada span. Tak ada span eh. Ini HLY. Okay. Boleh beza lah. Lepas tu dia punya set ni tebal sikit lah berbanding yang ni nipis. Tebal sikit. So yang ni ini set tepuk dia. Ni cala-cala manja ni. Ni bukan cala jatuh eh guys. Ni polis belilang ni. Ni cala sebab bakul. Okay, yang luar semua cantik lagi. Tengok, kilat lagi. Memang kilat. Untung lah siapa beli. Ni kilat lagi ni. Super sport. So ready lagi nak buka dia punya mark guard. Lepas tu kita masuk set baru. Lampu pun baru lah. Baru betul. Cantik dia. So lagi ada barang lagi dia nak jual. Ada CDI. CDI. No, ha? Ni apa? Ni CDI tak ada cut off. CDI apa sini? Thailand. CDI Thailand. Okey. Kau nak jual apa ni Zee? 200. CDI ni dia nak jual RM200 sahaja. So dia kata tak pernah pakai. Pakai sebulan lah. Dia pakai sebulan ni dah tukar. Dia bangsawan. Lepas tu dia tukar. Okay. Siapa nak beli boleh contact Azizi Azhar. Barang dia memang cantik-cantik je. Dia jaga. Cun. Tak lepas buka fork lah. Tak lepas buka magat. Buka fork. Okay, tu dia punya magat. Kita tengok. Ni magat dia. Ini sekali lah jual set kan mesti nak kena jual mark guard ni. Mark guard dia pun condition AAA kan. Bukan grade ni memang ori. Bukan grade AAA, BBB, CCC. Memang original Yamaha. Memang yang ni kilat wak. Dia ni sentiasa polish ni. Minyak lah. Cantik lah. Siapa beli memang tak rugi guys. Booking. Siapa cepat dia dapat original. Okey. Dia punya tu. Satu set ni berapa sih? 300. Satu harga set ni 300. Harga boleh bincang. Barang ni dia dah buka. Kalau dia dah pasang mark guard depan, dah berjaya pasang mark guard depan. So, jom kita tengok pasang barang-barang Movistar dekat 125ZR.
Alright guys, so dah settle dah. Pasang set biru Movistar. Kemas weh, serius. Lawa kan. So ada kerumitan tadi dekat sini, dekat magat ni lah. Dia sangkut. So ni dah cun-cun. So kelewatan sikit lah. Start pukul berapa, bawa habis pukul berapa ni. So sepulannya lawa, memang lawa. So kalau yang nak beli set-set kuning tu, ha ni set-set kuning. Okay, set kuning ni semua dah cabut, dah lerai. Nanti akan di-packing, letak dalam box. Ha. So yang nak beli boleh roger nombor yang aku letak kat video ni, okay. So guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe guys. So terima kasih. Assalamualaikum.